Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini gue akan kasih tutorial cara private video YouTube di HP Android. Ya, oke, seperti biasa ya, kita ke aplikasi YouTube Studio dulu. Terus kita pindah ke video. Kita cari video yang mau kita private. Nah, gue pilih ini ya, Murattal Al-Quran Juz 1 Full. Kita mau private dulu. Seperti biasa, kita klik edit. Nah, terus di pilihan gambar bola dunia itu kan ada tulisan public ya. Nah, itu kita klik ya. Setelah kita klik, nanti muncul tampilan seperti ini, set visibility. Nah, kita tinggal pilih aja yang private, teman-teman. Private. Nah, kalau yang untitled ini cuma bisa dilihat kita sendiri sama orang yang kita kasih link ya. Tapi kita pilihnya private aja, teman-teman. Terus kita back. Terus kita klik save, teman-teman. Nah, nanti tampilan video kita akan notifikasi visibility-nya akan private seperti ini, teman-teman. Berarti video teman-teman udah private. Nah, oke. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.